أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم InsyaAllah malam ni kita sambung daripada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang yang lalai. Alhamdulillah, kita dah beberapa bulan membaca kitab ni dan hari ini kita dah berada di tajuk yang ke-6. Dah 6 tajuk kita baca, bermula daripada awal hari itu. Ada yang sentiasa ada setiap malam apabila dibaca kitab Tanbihul Ghafil ini, dan ada kadang tidak ada. Apapun, alhamdulillah, sangat banyak ilmu yang kita dapat daripada kitab yang ditulis oleh para ulama ini. Maka mereka yang dengar dan boleh beramal, itu adalah satu nikmat yang besar. Kita belajar ni, kita menuntut adalah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Itu tujuan dia. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam muqaddimah, Imam Ghazali kata, tiga jenis manusia menuntut ilmu. Ada tiga jenis dalam muqaddimah dia. Kalau kita buka kitab Bidayatul Hidayah, bidayah ni permulaan. Permulaan perjalanan. Budak-budak dia ada tak? Fasa mula-mula dia nak jalan, ada tak? Bidayatul Hidayah, awal-awal ni, asas, Imam Ghazali menyebut tentang asas-asas dalam kita melalui kehidupan. Dalam mukaddimah tersebut dia kata tiga pattern orang menuntut ilmu, tiga contoh. Tak? Kita hak mana se? Kita dengarlah lagi. Hak mana se kita ni? Yang pertama, kata Imam Ghazali, orang yang menuntut ilmu adalah kerana redha Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan orang ini dia akan mendapat mardatillah, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Secara direct dia menuntut ilmu kerana Allah, kerana nak redha daripada Allah, lalu dia akan dapat mardatillah, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dan inilah yang kita nak dalam kita menuntut ilmu. Kita nak, betul tak? Ni tujuan kita mari masjid surau ni. Supaya apa? Supaya bila kita tuntut ilmu, ada di sana Allah beri hidayah kepada kita, Allah beri taufik kepada kita. Kenapa Allah beri hidayah? Kenapa Allah beri taufik?
Sebab apa kita nak hidayah daripada Allah? Sebab apa? Sebab apa kita nak taufik daripada Allah? Ha, inilah tujuan kita. Tadi kita awal-awal kita tuntut ilmu, dan kita menuntut ilmu adalah tidak lain tidak bukan hanyalah semata-mata kerana redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ha, tuan-tuan, mesti kita betul niat. Betul niat waktu kita duduk dalam majlis ilmu ni, duduk aku belajar ni, menuntut ni, mendengar ni adalah semata-mata kerana Allah. Mesti kita kena buat benda tu. Ha, sebelum saya masuk nombor 2, Daimah Ghazali sebut dalam mukaddimah juga, dia sebut apabila syarah dalam mukaddimah tersebut, kemudian guru saya bagi tahu, guru saya sebut niat adalah benda yang mudah untuk dilahirkan. Senang je kita nak lahirkan niat ikhlas ni, kan? Niat ikhlas senang je. Tetapi perjalanan waktu kita melakukan sesuatu ibadah untuk kita menjaga niat, ini masalah. Menyebabkan ibadah yang kita buat akan menjadikan kadang-kadang syirik khafi. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi pahala kepada kita. Ha, kita buat ibadah ni nak redha kan? Nak syurga. Macam mana nak syurga? Mesti kita kena ada barang dia. Apa benda barang dia? Barang dia pahala. Tak? Kita pergi kerja, kita nak benda, nak duit lah. Kita jual, malam jual, siang jual. Tak? Nak apa daripada kita jual? Kita nak keuntungan. Keuntungan tadi tu pahala. Tetapi ada orang yang beribadah, perjalanan ibadah dia tadi, dia tidak dapat menjaga niat, menyebabkan dia tidak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Syirik khafi ni Allah tutup pintu langit untuk menerima segala amal soleh. Bila Allah tak terima, maka kita nak minta dengan siapa pahala? Kita mesti kena minta dengan kawan kita hak sebelah. Sebab apa? Sebab dulu aku mari sebab ia mari. Contoh. Tak? Dulu aku mari belajar ni sebab aku malu ketuk tua aku. Contoh dah. Ataupun aku mari belajar sebab aku puas duduk rumah. Ha, ini sebab-sebab ini syirik khafi. Syirik khafi ni bagi orang yang tasawuf, bagi orang yang belajar ilmu-ilmu akhlak, ia satu menjadi, ia menjadi satu kewajipan. Mesti menjadi satu kewajipan ke atas mereka belajar ilmu tersebut untuk menjaga segala amal soleh. Supaya apa? Supaya tidak menjadi manusia yang rugi apabila balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang ni kita tak nampak hari ni. Tak nampak hari ni. Tapi bila kita nampak, apabila kita dibangkitkan ataupun di saat Allah putuskan segala nikmat, Allah putuskan segala nikmat yang ada atas muka bumi ini, nikmat adanya isteri, nikmat adanya anak pinak, nikmat adanya perniagaan, nikmat adanya banglo, kediaman yang cantik, nikmat boleh duduk dalam masjid yang cantik indah, nikmat adanya kawan, saudara mara, semua ini nikmat ini akan terputus bila? Apabila Allah pisahkan daripada roh, daripada jasad kita ni, dengan roh Allah pisahkan, maka terputuslah segala nikmat ini. Nak bermula daripada mana? Bermula daripada niat tadi. Kita nutup ilmu, kita belajar banyak dah. 6 tajuk kita belajar. Tapi mana satu yang kita ikhlas dalam kita menuntut ilmu? Tak? 6 tajuk dah. Mana satu yang kita ikhlas? Dan 6 tajuk ini, mana satu yang kita boleh beramal? Mana maksudnya amal? Maksudnya, apabila kita tahu sesuatu kita nak buat, kita boleh tinggal. Ha, tak? Contoh, apa yang haram, kita boleh tinggal perkara demikian. Ne? Ha, apa yang kita dah belajar? Balasan orang yang meninggalkan sembahyang. Kan? Ha, mungkin ada malang pergi dekat program kat bandar tak?
Zizan dengan Ustaz Azhar malam. Ada soalan tanya. Saya ni tak semayang. Itu soalan yang pertama. Ada soalan satu lagi. Macam mana saya ni semayang, kadang tak semayang, kadang tak semayang, kadang semayang. Ada. Tuan-tuan tahu, sebenarnya dalam, bukan dalam dunia lah, dalam negeri Terengganu kita ni pun ramai orang tak sembahyang. Bukan setubat ikhlas tak ikhlas lagi, memang tak sembahyang teruk. Yang pertama yang kita dah dengar dulu, iaitu balasan bagi orang yang tidak sembahyang. Banyak. Ada 14. 14 bermula daripada hidup di atas muka bumi, waktu berhadapan dengan sakaratil maut, waktu duduk dalam alam barzah, waktu mereka berada di padang mahsyar, waktu mereka berada di alam neraka. Macam-macam azab Allah sediakan bagi orang yang meninggalkan solat. Walaupun begitu, ada orang tinggal sembahyang. Ini bahaya tak? Jadi macam mana kita nak ilmu yang kita belajar ni, 6 tajuk dah ni, supaya ilmu ni lekat dalam diri kita. Bila kita belajar, dia ingat. Allah bagi ingat. Allah bagi hati kita sensitif dengan dosa. Macam mana? Antaranya macam Nabi sebut dalam kitab Imam Nawawi, ulama susung kitab Imam Nawawi ni, hadis yang pertama sekali sebut tentang niat. Banyak hadis, bila susung hadis, banyak mukaddimah dia tentang niat. Pentingnya niat. Daripada niat inilah kita dapat kelebihan-kelebihan daripada segala-gala yang kita buat. Mana? Kita belajar. Kita nak dapat taufik dan hidayah daripada ilmu yang kita belajar, mesti niat betul. Malam ni niat itikaf dah hari ni. Niat itikaf. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mari riak takabur, mari ujub, mari sumaah dan sebagainya, istighfar. Itulah perjalanan kita. Kita kena jaga pahala yang kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi, orang belajar memang betul-betul kerana Allah, nak redha Allah. Yang kedua, ada orang belajar kerana dunia. Dia menuntut ilmu kerana dunia. Diri dia je. Dia nak berdebat. Dia nak berlawan. Dia nak tunjuk dia hebat. Ada tak? Ada orang menuntut ilmu macam ni. Kesan dia apa kesan dia? Kesan dia, dia tak boleh nak beramal dengan ilmu yang dia belajar. Macam mana dia nak pahala daripada Allah, taufik daripada Allah, hidayah daripada Allah, sedangkan dia buat, dia belajar bertujuan adalah kerana dunia dia. Belajarlah untuk apa? Untuk dapat kerja. Kan? Belajar untuk dapat kerja kerana dunia. Walaupun bukan untuk orang lain, kerana dia saja. Kerana dunia. Belajarlah bila kita pandai, kita hebat, kita boleh lawan orang. Tak? Contoh, belajar undang-undang. Undang-undang akta tu kita tahu, akta ni kita tahu. Supaya apa? Supaya kita dapat lawan orang. Tidak sampai lagi kepada hakikat seorang pelajar. Yang ketiga, orang yang belajar untuk menyesatkan orang. Ni Imam Ghazali sebut. Ada tak? Ada. Daripada dulu sampai ke sekarang, bahkan buat satu persatuan, nah, sambut pula ulang tahun persatuan tersebut. Nih, orang ni dapat tak petunjuk daripada Allah? Imam Ghazali kata, orang yang demikian amat tipis untuk mendapat keampunan dan peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nombor dua tadi ada cam lagi. Tetapi orang yang ketiga ni tipis untuk dapat redha daripada Allah, untuk dapat peluang taubat kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia bukan saja menyesatkan diri dia, bahkan dia menyesatkan orang ramai.
apabila hukum hakam berpihak kepada masyarakat, masyarakat contoh seorang guru ataupun orang yang alim, apabila bertanya maklumat, tanya tentang hukum hakam ataupun membincangkan tentang hukum hakam, masyarakat menyatakan ini boleh, ini boleh, ini perlu buat, sedangkan hukum tersebut tak boleh, tetapi disebabkan malu ataupun disebabkan kepentingan dunia, lalu dia setuju walaupun perkara demikian adalah haram, maka orang inilah mendapat seksaan daripada Allah Subhanahu wa Taala dan tak dapat pahala apabila dia belajar. Tiga keadaan orang yang menuntut ilmu. Dan kita macam mana? Ha, kita tengoklah tadi, satu ke, dua ke, tiga. Ha, ada jawapan daripada tiga-tiga yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali. Hak yang kita perlu ambil perhatian, perkara yang perlu kita ambil perhatian adalah antaranya bermulanya perbuatan kita, tak kira kerja, ibadah, segala-gala yang kita buat, mesti kita mula dengan niat yang betul. Kemudian perjalanannya, mesti kita melalui perjalanan dengan ikhlas, hanya benar-benar dan betul-betul kerana Allah Subhanahu wa Taala. Payah, tapi memang kita kena jaga. Nak memang kena jaga. Supaya apa? Supaya kita selamat, supaya kita ada tambah nilai. Tak? Nak pergi Kuala Lumpur, kena pergi tambah dulu nilai diri kita dalam apa orang panggil sistem tol. Kalau tidak, macam mana kita nak lepas tak daripada Palang? Mana kita pergi ke 7E ke, pergi kedai-kedai ke untuk top up ataupun bayar apa-apa, kita buat, tujuan kita buat, kita nak ada top up dalam sistem tersebut supaya kita lepas untuk sampai ke perjalanan kita. Macam tu juga atas muka bumi ni, kita belajar, kita ibadah supaya kita dapat melepasi halangan-halangan ataupun ujian-ujian, cubaan-cubaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk beri syurga kepada kita. Maka perjalanan dia kita perlu lalui dengan ikhlas betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kemuncak manusia, kita tengok tak, ada orang apabila kita tengok dia diuji, dia diuji sesuatu ujian, apabila kita pergi cakap dengan dia, dia akan kata macam ni, kita reda lah, ambil reda je, tak apalah. Betul tak? Ada orang sebut macam tu. Inilah kemuncak manusia yang dapat reda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji dia rumah terbakar, dia reda. Ada manusia macam ni, dan ada manusia dia bleber dulu sekarung. Tak? Ha, dia bleber dulu, barulah dia kata dah cari tak jumpa juga. Ha tak? Nak minta tolong orang pun tak mau tolong tak? Maka reda je lah. Nak sampai tahap reda tu, marah dulu. Ada orang macam tu. Ini tahap keimanan. Maka enam bab yang kita belajar ni, antaranya yang kedua, balasan orang yang menderhakai ibu bapa. Sangat banyaklah bab ni. Kita baca dulu, minggu-minggu yang lalu kita baca, orang yang derhaka kepada ibu bapa, walaupun tidak dimansuh dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis, pendapat-pendapat ulama tentang derhaka kepada ibu bapa ni, dosa derhaka kepada ibu bapa, tak dimansuhkan, tak dihilangkan, tak dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kitab-kitab. Tetapi walaupun begitu, masih ramai dan terus meningkat orang yang tidak menghormati ibu bapa, tak mentaati ibu bapa, masih ramai. Nah, kalau kita baca dulu, banyak sangat azab-azab yang Allah sediakan untuk orang yang derhaka kepada ibu bapa. Yang ketiga, balasan orang yang meminum arak. Saya ada tengok satu video, satu akaun anak muda. Dulu dia kerja di Starbucks. Tak, Starbucks, air kopi tu. Kemudian dia duduk di Kuala Lumpur.
Selepas daripada tu, dia orang Melayu Islam macam kita. Hari raya pakai baju Melayu, pergi semayang raya, ada video takbir raya. Video-video susulan selepas itu, ada orang komen. Contohnya, ayat dia, abang kerja mana sekarang ni? Contoh. Nah, lepas tu dia buat video. Dia ambil komen tu dan dia buat video, dia tunjuk. Duduk kat mana? Duduk di kelab malam. Anak muda, Islam, duduk di kelab malam. Dia kata dulu jual air RM8.20 ataupun RM8.60. Sekarang ni jual air RM860. Ayam dia, air arak. Orang Melayu, Islam, tak ada kerja dah ke? Ada. Sebab apa ni? Sebab kejahilan. Ada. Dalam ni juga kita dah baca dah dulu. Dulu dah baca dah minggu yang lalu, minggu-minggu yang lalu, tentang balasan orang yang meminum arak. Dalam tajuk ni dia sebut orang yang meminum arak. Tetapi apabila dibahas tentang minum arak ini, semua akan terkait mereka yang menyediakan arak, mereka yang peram buat proses arak, mereka yang bawa lori arak, mereka yang ambil arak wi balik piti tukang jual juga terlibat, mereka yang tolong beli. Ada tolong beli, kita nak minum, kawan kita nak, juga termasuk dalam orang yang dikategorikan akan diazab kerana perbuatan meminum arak. Tak minum tapi tolong beli, tolong buka tudung kena tak? Kena juga. Bab yang ketiga dah kita sentuh dah, yang kita lalui dah bab ini. Kemudian bab yang keempat, balasan orang yang melakukan zina. Balasan orang yang melakukan zina. Ada orang di anti perkahwinan, bahkan ada persatuan. Tuan-tuan, baru-baru ni dalam telefon kita ni, mungkin ada macam saya juga. Bila kita tolak ke kanan lah, kan? Kalau kita ni ke kanan, ke kanan, hujung sekali dia ada berita. Betul tak? Ada? Ada telefon gitu kan? Ke saya seorang? Dia ada berita tak? Hujung sekali kita tolak-tolak sini, dia pun tubik paper-paper daripada blok-blok, bukan blok motor. Dia keluar berita tersebut, saya tolak satu-satu. Ada berita tubik tentang LGBT, normalisasi LGBT. Macam mana? Lelaki dengan lelaki, dua orang sini, perempuan sini. Perempuan, kepala perempuan duduk di atas peha perempuan. Lelaki duduk di atas peha lelaki. Dia kata apa? Tua-tua ni, tua bangka panggil. Neh. Bukan budak-budak, tua-tua. Dia kata apa? Ni normalisasi. Dia tulis kebahagiaan sejati keluarga yang bahagia. Nampak tak? Persepsi apa kita tengok? Benda tu baik. Benda tu baik. Normalisasi. Dan dalam WhatsApp pun ada bendera color warna-warni tu. Itulah normalisasi LGBT. Ini zina. Zina ni perbuatan antara lelaki dan perempuan. Itu yang kita tahu. Tetapi yang berlaku, yang menyalahi apa yang diatur oleh Islam, antara lelaki dan perempuan tanpa kahwin, itu zina. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, itu semua sebenarnya zina dari segi hukum asal. Dan dibahas panjang, adalah disebut sebagai liwat dan sebagainya, kan? Walaupun kita dah baca, tetapi tetap ada. Walaupun ulama dah tulis lama kitab ini, tetap ada. Sebab apa? Inilah sifat manusia. Allah beri kepada kita nafsu, tetapi perlu kita pandu nafsu tersebut. Sebab tu dalam mukaddimah
yang juga disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam bab satu ataupun dalam mukaddimah, masih lagi masih dalam mukaddimah, disebut juga tentang apa? Tentang balasan-balasan kita yang kita laksanakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang keempat. Normalisasi yang dipaparkan kepada kita. Anak-anak muda tengok telefon, kanak-kanak tengok, orang perempuan tengok, lelaki tengok. Walaupun kita tahu perkara demikian, kalau laksanakan tersebut, perkara tersebut, apa yang berlaku? Terhenti umat ini, terhenti. Laki dengan laki ngandung tau. Ha, ke ada kapur ni, gontok nasi, laki dengan laki ngandung. Nak jumpa kau seorang kalau ada. Tok dia, dah ada, awak ada tok tak? Kita ada tok. Ada toki ada, ada toki. Nyang ada, nyang ada. Turun. Eh, kita tak boleh lah, fitrah kita, ya puang. Fitrah saya ni rasa nak ke lelaki lah. Ada? Hak puang pula. Duduk pakai kata, duduk kerak rambut macam orang lelaki. Ni, isap rokok. Saya tak jumpa kat lain. Baru ni saya minum air di apa panggil apa dekat sekolah Syekh Malik tu. Ada direct situ kan, kedai makan depan dekat jambatan tu, tapak pasar tu kan. Ha tak? Tapak pasar tu depan tu dia ada kedai. Saya minum air situlah. Dekat bawah kedai ni, tiga hotel situ. Saya pergi seorang, saya duduk. Selepas saya duduk, ada dua orang sampai satu motor. Saya ingat lelaki belaka. Waktu saya mula-mula di sapa, saya duduk, saya tunggu order. Dia mari duduk. Seorang ni dia besar-besar sikit. Bila duduk, saya tengok perwatakan sutil lelaki. Sutil lelaki dan lebih over daripada lelaki lagi. Tak, betul tak? Kalau orang puan dia nak jadi lelaki, terlebih daripada lelaki. Macam orang lelaki kau, dia nak jadi perempuan, dia akan terlebih daripada perempuan. Apa lembut dah, dia lembut lagi. Nah, walaupun bulu betih bersipu sekali pun lembut dia buat. Bila dia duduk, saya tak tegar lah, saya tengok. Saya dengar suara macam lembut, macam perempuan. Dia suka, dia kata mak saya tak marah gini-gini. Dia sebutlah, dia cerita ke kawan dia. Kawan dia lelaki. Saya tengok, Masya Allah, kata memang berjaya normalisasi masuk dalam masyarakat. Berjaya. Anak muda, mungkin lingkungan 20-an, saya tengok. Berjaya, satu kejayaan yang dibawa oleh Barat, merosakkan orang muda Melayu kita ni. Supaya apa? Supaya melawan fitrah. Berjaya. Baru ni saya pergi mandi di besuk Aideru. Satu puak perempuan, saya ingat lelaki juga, duduk lepak bakar ayam semua ni. Ya Allah, perempuan rupanya. Dia kerak rambut pendek-pendek. Kita kenal lah puan tau. Kita kenal lah puan. Kalau lelaki pula kita kenal lah lelaki, bahu gini, katang body tau. Walaupun rambut panjang, contoh. Hak ni duduk atas batu ni, macam orang lelaki duduk isap wik. Ya Allah, berjaya. Berjaya normalisasi LGBT ni. Sampai mana penghujung anak-anak ini? Di mana penghujung dia? Di mana penghujung dia? Tuan-tuan tahu tak? Ramai orang nak jual produk. Orang lelaki dia nak jual produk supaya viral, dia tiru pakaian perempuan, dia solat biar cantik-cantik orang tengok. Supaya apa? Supaya viral. Tuan-tuan tahu tak siapa yang paling berjaya dekat Malaysia ni? Dan tak aman hidup dia. Seorang je, sajak seorang je. Ramai ke orang lelaki boleh jadi macam sajak? Berapa juta nak duit tu? Nak buat jadi macam ke dia? Fitrah, balik kepada fitrah. Tengok anak kita ada ciri-ciri untuk pergi kepada arah lain. Bawa dia. Ha, tak? Ajar dia, kalau lelaki ajar dengan kekerasan.
Kalau perempuan ajar dengan kelembutan supaya dia duduk pada fitrah dia, apabila dia tak jumpa fitrah yang betul, maka akan berlakulah yang keempat ini, iaitu balasan orang yang melakukan zina. Dia tak akan cari lelaki juga dia nak kahwin, dia cari perempuan lah. Dia lelaki dah kan, ada dia perempuan, dia jadi lelaki, dia akan cari perempuan. Bermakna apa? Bertemulah di antara perempuan. Tak? Ha, ini yang berlaku, normalisasi. Ni. Ha, hak saya tengok dekat tempat mandi tu lebih kurang 10 orang juga, anak-anak muda. 10 orang. Dahsyat. Ni. Siap waktu nak sembahyang. Saya biasanya biasa kita pergi, yang perempuan pun ambil air semayang dekat situ, kemudian buat lingkungan sikit, kita semayang situ. Waktu perempuan-perempuan ni, isteri-isteri yang kita pergi sekali ni, ambil air semayang, lingkung kan, dia kata, semayang. Dia orang nganyi pulak. Tak? Semayang, ambil air terjun, ambil air semayang. Dia nganyi pulak. Tak? Ini yang berlaku. Bukan setakat nak semayang, bukan setakat balik kepada fitrah, dia hina pula apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini dahsyat eh, anak muda, bahaya. Jaga baik-baik. Kemudian yang kelima, balasan orang yang melakukan liwat. Apabila zina tadi, marilah berlaku perkara-perkara yang lain pula. Liwat ni kita pun bahas panjang dah. Apa yang berlaku di zaman Nabi, Rasul-Rasul terdahulu. Kemudian yang keenam, balasan orang yang memakan riba. Inilah yang kita masih berada dalam tajuk ini. Saya pusing balik cerita-cerita ni supaya kita ingat, supaya kita ingat apa yang kita dah belajar, apa yang sepatutnya kita tahu. Sebenarnya banyak benda yang kita perlu tahu, tetapi tak sempat kita nak tahu. Sebab apa? Sebab di antara maghrib dan isyak aje, waktu yang paling terbaik untuk kita duduk dan kita dengar apa yang kita tak tahu. Itu pun kita jadi mustami', kita pendengar aje. Ada tak penuntut lagi? Penuntut ni dia ada buku, ada pensel, ada kitab. Supaya apa? Supaya kita dapat dobit. Bila kita dobit, waktu kita belajar dulu macam mana? Kalau orang belajar U, dia kena buat assignment, dia kena buat kertas kerja, dia dengar dalam kelas, kemudian dia balik, dia tulis balik apa yang dia dengar, kemudian dia pergi pustaka pula cari dalil-dalil pula, kemudian dia tulis lagi, kemudian dia jumpa pensyarah dia, betul ke tak ni, salah ke tak ni. Itulah proses untuk kita dapat ilmu tersebut. Tapi kita mampu yang kita buat ini, alhamdulillah. Walaupun kita mari duduk, tak mampu kita nak buat kajian lagi, sekadar itu pun dah cukup. Tetapi mestilah niat kita perlu jaga, supaya apa? Barakah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat. Kesan daripada orang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, Allah akan bagi kepada dia hidayah. Kita ngaji ni baru dapat maklumat. Maklumat baru. Kalau kita tok burung pun sini, tak, kita ajar, assalamualaikum, 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 last sekali dia boleh jawab. Ataupun dia nampak orang mari, dia boleh bersalam burung. Maklumat. Sama dengan kita dapat maklumat. Yang kedua, kita akan dapat hidayah. Apa benda hidayah? Petunjuk daripada Allah. Kita tahu Allah tunjuk nurani, hati nurani kita ni merasa hak ni lah betul, hak ni lah salah. Apabila kita belajar, itu hidayah. Taufik. Taufik, apabila kita belajar, ada kekuatan. Taufiqut ta'ah, kekuatan untuk kita ta'ah, kita buat ta'ah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita nak dapat hidayah taufik ini? Andai kata kita belajar pun tak ikhlas, maka mesti kita sentiasa tajdid iman, tajdid niat kita. Iman kita mesti tajdid, perbaharui. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kemudian kita perbaharui niat kita. Sentiasa perbaharui. Duduk, mari riak, ya Allah. Aku duduk kerana-Mu, ya Allah. Aku belajar ni kerana-Mu, ya Allah. Tak. Kalau Allah sayang kita, Allah akan sentiasa ingatkan kita. Tanda Allah sayang kita. Dan apabila kita dapat taufik dan hidayah, maka beruntunglah kita. Daripada taufik dan hidayah inilah, apabila kita dapat lalu, kita akan dapat petunjuk yang jelas. Petunjuk yang jelas. Bagaimana ayat yang disebut dalam Al-Quranul Karim yang juzuk yang ketiga, tak silap saya, Allah sebut, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah ni wali, maknanya apa? Penjaga, pemelihara. Allah yang, Allah lah yang bagi rezeki, Allah lah yang mengatur kehidupan kita. Semua pentadbir ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah keluarkan kita daripada kegelapan, minaz zulumat ilan nur, kepada petunjuk, cahaya. Untuk apa? Daripada kejahatan kepada kebaikan, daripada kegelapan kepada nur yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak hidayah dan taufik ini ada panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dapat, maka kita mesti jaga apa yang kita dapat. Ada orang dapat nikmat taubat, peluang taubat, tetapi dia tak jaga. Lalu dia diuji dengan segala ujian yang Allah uji, lalu dia terpesong balik semula kepada kejahatan. Apabila dia balik semula kepada kejahatan, ulama sebut orang ini tipis untuk mendapat petunjuk daripada Allah untuk kali yang kedua. Sebagaimana contoh, kalau kita pernah niat untuk bangun qiyamul lail, malam ni kita niat bangun qiyamul lail, lalu contohlah ku tiga kita bangun, kita kejut. Anak kita minta, ya Allah, hantarlah malaikat-Mu, ya Allah, hantarlah makhluk-Mu, ya Allah, kejutkan aku, bangunkan aku untuk aku bangun qiyamul lail bertemu dengan-Mu, ya Allah, di malam hari. Kita niat. Lalu kita tidur. Setelah kita tidur, kita terkejut daripada tidur. Kita tak bangun. Kita tak bangun. Sebab apa? Sebab berjaya. Bangunlah. Kita niat malam. Bangunlah. Lepas tu kita tidur. InsyaAllah lepas tu tak bangun dah. Lepas tu tak bangun dah. Biasa pukul 6, pukul 7 lah. Kejut lewat. Tak. Allah dia akan bagi kalau kita minta. Tetapi kita mempermainkan pemberian Allah. Inilah kita. Kita permain. Mudah sangat nak bangun. Tak. Allah akan uji. Kita minta, Allah beri. Bila Allah beri, Allah uji. Rasa berat untuk bangun. Tetapi kalau kita berjaya, maka daripada itu bermulalah kemanisan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Barulah kita jalan dengan jalan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu sangat kepada taufik dan hidayah daripada Allah. Maklumat, ini maklumat. Hidayah, petunjuk daripada Allah. Kita dengar dah, ramai orang boleh dengar, ramai orang ada telinga, ramai orang ada mata. Ada orang buta, dia boleh dapat hidayah daripada Allah, dapat taufik daripada Allah. Dia boleh baca Quran dengan apa? Dengan dia gagah tangan dia. Bahkan boleh tarannum, baca Quran dengan merdu, Allah bagi kepada dia. Orang mata celik ni, mata lendir yang comel, celik, tak boleh nak baca Quran dengan baik. Sebab apa? Allah tak bagi kepada kita. Allah tak bagi. Orang yang buta, bahkan buta, Allah bagi kepada dia. Hati dia tak buta. Kita zahir boleh tengok. Allah bagi nikmat mata lendir hidup ni boleh tengok. Tetapi malangnya kita tengok maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jadi orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita dah belajar sebanyak 6 bab ini sebenarnya dapat menjadi panduan kepada kita dalam kita melalui kehidupan ini. Saya pun mengharapkan diri saya sentiasa dapat maghfirah, peluang sentiasa untuk kita bertaubat kepada Allah. Kemudian kita nak dapat hidayah dan taufik sentiasa daripada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan kita nak sekadar maklumat. Maklumat di mana-mana ada. YouTube, Google, banyak maklumat kita boleh dapat di papan-papan tanda. Tetapi hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala mestilah kita bina daripada niat dalam kita menuntut ilmu untuk kita dapat maghfirah dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni dapat keberkatan dan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqan ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil 'alamin.